melihat kamu kembali. Ma, aku ini udah besar, bukan anak kecil lagi. Jadi aku udah sepantasnya dong tahu semua rahasia yang selama ini kalian sembunyiin. Mama. Mama tega banget. Mama tega nampar aku. Anakku Anjani hilang kemana? Ini pasti perbuatan Morgana. Hah? Morgana? Ya, benar. Dan aku akan membantu kamu untuk mencarinya sampai cucuku ketemu. Terima kasih, Ayah. Terima kasih. Untuk itu, bersiaplah, anak. Aku akan mengembalikan kekuatanmu. Apa kalian? Hei, Bung yang bernama Erik, pengacara dan aktivis HAM itu kan? Ya, kenapa? Lu harus berurusan dengan kami berdua. Memangnya, kalian berdua ini siapa? Hei, Bung, itu tidak penting. Yang jelas, tentukan nasib Anda malam ini, Bung Erik. Apakah Anda cukup beruntung untuk lepas dari tangan kami berdua yang siap membungkam Anda untuk selamanya atau tidak? Baik, kalau itu yang kalian mau. Oke. Okay. Ayo kita bawa dia. Ayo. Ayo. Lapor, Bos. Sesuai perintah. Kucing kurap itu sudah kami urus dengan baik. Dan kami jamin, sejak beberapa menit yang lalu, kucing kurap itu sudah menjadi sejarah. Baik, Bos. Terima kasih. Ayo kita cabut. Meong-meong. We'll be right back.
harus segera merawatnya. Iya. Siapa kamu? Kamu malaikat? Bukan. Aku manusia biasa, sama seperti kamu, makhluk ciptaan Tuhan. Kenapa pakaianmu seperti ini? Kamu wanita yang aneh. Tapi bagaimanapun juga, aku ucapkan banyak terima kasih. Kamu sudah menolongku. Ini? Terima kasih. Kenapa jantungku tiba-tiba berdetak kencang? Siapakah pemuda ini? Apakah ini dinamakan cinta? Cari tahu, ada apa gerangan yang membuat istanaku bergetar begitu hebat, bahkan nyaris runtuh. Trisula, tunjukkanlah padaku. Untuk sementara waktu, kamu tinggal saja di gua ini. Jika mereka tahu kamu masih hidup, mereka akan terus mencari kamu untuk bunuh kamu, ya? Hati-hati. Aku tinggal di gua seperti ini, sendirian. Iya. Tidak mungkin. Kecuali kalau Nona mau menemaniku di sini, sampai situasi dan kondisi yang memungkinkan aku keluar dari gua ini. Tidak. Aku tidak bisa tinggal lama-lama di gua ini. Kenapa? Kalau begitu, Nona sama saja dengan mereka. Cuma bedanya, mereka ingin menghabisiku, sementara Nona cuma ingin mengurungku di sini sampai aku mati. Ayo Nona, akuilah. Aku nggak ngerti maksud kamu. Aku cuma. Nona, tunggu. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Gua ini sangat gelap dan pengap sekali. Lepaskan. Aku nggak ngerti asal-usul kamu, aku nggak tahu. Iya, tenang. Nggak usah takut. Nanti akan aku jelaskan. Aku seorang pengacara dan aktivis HAM. Selama ini yang kulakukan adalah membela wong cilik yang hak-haknya terampas. Rupanya bangsa manusia telah mengganggu putriku. Sungguh lancang. Berarti dia harus berhadapan dengan kami. Putriku. Ayah. Aneh. Tempat apa ini? Pengawal, tangkap manusia lancang ini. Baik, ayah. Tunggu. Jangan, ayah. Hei, apaan ini? Lepaskan aku. Seret dia dan penjarakan di bawah tanah. Hei, kalian semua. Aku tahu, semua ini pastilah permainan sandiwara kalian. Aku tidak akan gentar dengan... Perlu kalian tahu, aku akan tetap bekerja sebagai aktivis HAM, membela wong cilik yang selama ini kalian zalimi. Putriku, manusia lancang ini ngomong apa dia? Pengawal, bawa dia dari hadapanku. Ayo, baik, jangan, ayah.
Jangan penjarakan dia. Aku mohon. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan. Lepaskan. Ayo, lepas. Tidak. Manusia lancang ini pantas dipenjarakan di bawah tanah bahkan sampai mati. Lepas. Jangan. Lepaskan aku. Apa salahku? Ayo cepat lepaskan. Ayo. Apa salahku? Dasar pengecut. Lepaskan aku. Apa ini? Apa yang kalian lakukan? Tunggu. Oke. Aku tahu. Bos kalian tidak menyukai profesiku. Begini aja. Sekarang aku siap bicara dan negosiasi. Bagaimana? Hei, kami tidak mengerti apa yang kau bicarakan, manusia. Manusia? Memangnya kalian ini siapa? Hei, ketahuilah manusia. Kami ini bangsa peri. Kalian ini rupanya memiliki rasa humor yang konyol juga. Sudah, kalau kau tidak percaya. Hei. Lepaskan lagi. Hei, ketahuilah manusia. Topeng ini hanya memiliki sedikit lubang udara. Dan kau akan mati di sini. Dalam tempo yang tidak akan lama. Lepaskan. Ayo. Bagaimana kalian? Lepaskan lagi. Ayah benar-benar tidak mengerti penjelasanku. Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan pemuda itu sebelum dia mati kehabisan nafas di penjara. Iya, apa boleh buat. Mati lemas, kehabisan nafas gara-gara kesalahpahaman ayahku. Iya, tapi kalau nanti ayah kamu tahu, kamu bisa celaka. Biar. Kamu. Biar aku yang tanggung sendiri. Ayo, ikut aku. Iya. Ayah. Kamu pengkhianat anak. Ayah. Pengawal, tangkap mereka dan hukum pancung. Baik, baik Ginda. Ayah, tunggu. Ayah, jangan ayah. Ayah. Apa-apaan ini? Ayah, jalan! Kamu masih memiliki kesempatan untuk memohon kepadaku. Tapi dengan syarat, dan kamu harus bersumpah untuk tidak melakukan hal serupa di kemudian hari. Kalau begitu, aku mohon ayah, bebaskanlah kami berdua dari hukuman ini. Aku mohon. Mengapa, anak? Karena semua ini adalah kesalahanku, ya. Baiklah kalau begitu. Pancung mereka. Ayah.
kebiasaan para terhukum lainnya sebelum dirimu, maka jika kau ada permintaan terakhir, katakanlah. Baiklah. Kalau memang hidupku akan berakhir seperti ini, aku rela dan ikhlas. Tapi aku mohon. Bebaskan dia. Sungguh, dia tidak bersalah. Jika itu memang permintaanmu terakhir, akan aku kabulkan. Terima kasih, Tuan. Katakan kepadaku, anak. Kenapa kamu ingin mati bersamanya? Apa diam-diam kamu telah jatuh cinta padanya? Dan kamu, Erik? Iya. Aku memang telah jatuh cinta padanya. Makanya, aku mohon, tolong lepaskan dia. Biarkan dia hidup. Sekarang bebaskan mereka dari hukuman pancung. Keadilan perlu ditegakkan. Keadilan perlu ditegakkan. Hidup bagi Raja Triton. Hidup bagi Raja Triton. Hidup bagi Raja Triton. Apakah engkau bahagia bila aku ada di sampingmu? Apakah engkau bahagia bila aku ada di sampingmu? Aku bahagia. Ku belai tanganmu mesra, ku kecup keningmu duhai kasih. Aku bahagia. Dirimu sehati denganku, oh kasih. Punya kekasih, saling cinta, saling menyayangi. Sungguh bahagia. Punya kekasih, saling cinta, saling menyayangi. Sungguh bahagia. Mencintaimu, menyayangimu, duhai kasih. Aku mencintaimu, menyayangimu, duhai kasih. Aku pun mencintaimu, kasih, dengan sepenuh hati. Apakah engkau bahagia bila aku ada di sampingmu? Aku bahagia. Punya kekasih, saling cinta, saling menyayangi. Sungguh bahagia. Aku mencintaimu, menyayangimu, duhai kasih. Aku mencintaimu, menyayangimu, duhai kasih. Aku pun mencintaimu, kasih, dengan sepenuh hati. Apakah engkau bahagia bila aku ada di sampingmu? Aku bahagia. Punya kekasih, saling cinta, saling menyayangi. Sungguh bahagia. Selamat.
Selama ini aku telah salah menduga. Ternyata tidak semua bangsa manusia itu licik dan kecil. Dan kau bahkan telah berhasil meruntuhkan kemarahanku. Maka dari itu, akan kupersatukan kalian sebagai suami istri yang sah. Eric, apa kamu bersedia melindungi, mengasihi putriku Anna dalam suka maupun duka? Saya bersedia, Paduka. Anna putriku, ilmu gaib yang kau miliki sebagai putri Triton akan lenyap saat kamu menyatukan tubuh kamu dengan suamimu. Begitu juga dengan kelemahan dan kekurangan manusia akan menjadi kelemahan dan kekuranganmu. Apa kamu bersedia? Saya bersedia, Ayah. Dan kalian berdua jangan khawatir. Keturunan kalian kelak akan menjadi ahli warisku. Demikianlah keputusanku. Tidak, Kanda. Tidak akan kubiarkan manusia hidup dan menjadi penguasa di negeri Triton ini. Ursula. Dan jika Anna, putri mahkota, memutuskan untuk menikah dengan pemuda biasa yang bukan sama sekali keturunan Triton ini, maka yang berhak menjadi penguasa di negeri ini adalah Morgana putriku. Tidak, Ursula. Hanya keturunanku yang boleh menduduki istanaku ini. Itu jika Kanda tidak menikahkan Anna dengan pemuda yang hina dina ini. Ursula, aku adalah raja di istana ini. Dan akulah yang berhak kepada siapa aku menyerahkan tampuk kekuasaanku ini. Kalau kamu menentang, kamu akan tahu akibatnya. Lebih baik kita buktikan saja di sini siapa yang lebih berhak, Kanda. Pengawal, tangkap Ursula. Baik, Pak Kida. Cepat, pengawal. Majulah, biar kalian kukirim ke neraka yang paling jahanam. Bangun, ayo hajar dia. Mundur kalian. Kalian mundur semua. Ayo mundur. Ursula, kaulah yang telah memaksa aku untuk membunuh kamu. Thank you.
Perkenankanlah kami akan mengabarkan berita baik ini pada para kerabat yang telah hadir di sini. Sudah lahir seorang bayi yang cantik dan mungil di bumi ini. Dan sudah aku beri nama Anjani sebagai cucu pertamaku. Dan saya akan memberikan simbol pada Anjani cucuku, agar dia selalu ingat dari mana dia berasal. Dan tidak akan melupakan tempat kelahiran mama dan kakeknya. Ana, terimalah. Kukenakan kalung ini. Nah, cucuku, sekarang kakek pergi dulu ya. Dan kakek akan merindukanmu, Anjani. Ayah jangan sedih gitu. Ayah kan bisa menemui kami kapan saja, iya kan? Iya, Ana. Tapi kan aku selalu ingin dekat dengan dia dan ingin melihat dia tumbuh dewasa. Iya, kami mengerti, Ayah. Ada apa ini? Morgana. Benar. Aku kembali untuk meneruskan perjuangan ibuku, Ursula, yang telah kau musnahkan dengan keji, Paman Triton. Bukan aku yang menghendaki hal itu terjadi. Untuk itu, aku tidak akan membiarkan kalian berbahagia. Anakku! Hei, Morgana, kembalikan cucuku atau... Jangan coba-coba, atau cucu tercintamu ini akan aku lumatkan sampai remuk. Tidak, jangan Morgana, aku mohon. Jangan lakukan itu pada anakku. Bukankah kalian sudah diperingatkan oleh ibundaku bahwa bayi ini tidak akan pernah menjadi penguasa Triton, karena bayi ini berdarah campuran kotor. Yang berhak menggantikan kedudukanmu di kerajaan Triton adalah aku, hanya aku seorang. Perbuatan. Hiya! Oh. Eric, ayo kemari kamu. Dan bawa dia. Ayo cepat. Morgana. Tidak akan kumaafkan perbuatan kecilmu itu. Untuk itu, bersiaplah, Morgana. Sekarang cucuku telah kembali. Jangan, Ayah. Jangan dekati anakku. Keberadaan Ayah sudah cukup membahayakan nyawa anakku. Ana! Maafkan aku, Ayah. Aku harap Ayah bisa mengerti. Jika Ayah tetap menginginkan Anjani selamat, lupakanlah Anjani sebagai cucu Ayah. Apa maksudmu, Ana? Dengan Ayah, selama Morgana masih hidup, jiwa Anjani terancam. Tapi jika Anjani sudah tidak terikat dengan kerajaan Triton, di mana bangsa kita berada, hidupnya akan lebih tenang. Walaupun sulit memisahkan kalian berdua. Kamu benar, Ana. Tindakanmu sungguh tepat untuk menjauhkan aku dengan Anjani. Tapi tidak apa-apalah. Demi jiwanya, Ayah rela berpisah dengannya. Terima kasih, Ayah. Iya. Kembalikan kalung ini pada Ayah. Anjani tidak berhak menerimanya. Alangkah baiknya
Jika Anjani sudah tidak bisa mengingat lagi alam leluhurnya. Baiklah, Ana putriku. Sekarang kami akan pergi dulu. Tapi ingat, Ana, ayah selalu mencintai kalian semua. Ada kue kesukaan kamu, mau nggak? Nggak, nanti aja. Ya. Kamu mau kemana? Mau ke situ dulu. Hati-hati, Ana. Anjani, ya, mainnya jangan jauh-jauh ya. Iya, Ma. Ingat pesan Mama ya. Iya. Oh ya, Ma. Tehnya mana? Ya, nggak dibawa. Bagaimana kamu bisa masuk hutan terlarang ini? Kamu pasti bangsa Triton, kan? Apa itu bangsa Triton? Aku ini manusia biasa. Kamu itu ada-ada aja ya? Manusia biasa? Mm-mm. Tapi... aku mencium bau darah manusia di tubuhmu. Dan juga... aku mencium bau darah bangsa Triton di tubuhmu. Sungguh aneh. Baru kali ini aku berhadapan dengan orang sepertimu. Aku jadi penasaran. Aduh, kamu tuh lucu banget sih. Kamu kenapa? Makanya hati-hati. Kamu aneh banget. Oh iya, namaku Robin. Aku Anjani. Senang berkenalan denganmu. Ya ampun, aku sampai lupa. Aku sudah lama meninggalkan mama dan papa. Pasti mereka sudah lama mencariku. Aku pergi dulu ya, Robin. Anjani, Anjani, tunggu. Aku bisa mengantarmu agar lebih cepat. Sebentar ya.
menunggu, Anjani. Baiklah. Anjani, di mana kau, Nak? Anjani! Anjani! Di mana, Pak? Di mana anak kita? Kita sudah mencarinya terlalu jauh, tapi Anjani nggak ada juga. Iya, Ma. Entahlah. Aku jadi semakin khawatir. Bukannya sekarang kita ini berada di tapal batas kerajaan Triton? Jangan-jangan. Ayo, Pak. Mama! Anjani! Anjani! Mama! Papa! Anjani! Anjani! Kau tidak apa-apa, kan? Syukurlah kamu selamat, Nak. Kamu kemana aja? Pak! Iya, Ma. Ayo. Ayo, sayang, yuk. Apa salahku ya? Sampai Mama dan Papa marah besar kepadaku karena aku memasuki hutan larangan itu. Robin. Rasanya aku mulai menyukai Robin. Tetapi bagaimana mungkin aku bisa bertemu lagi dengannya? Mungkin saja, mengapa tidak? Hanya saja... Jika dia benar-benar orang luar kerajaan Triton, akan jadi rumit urusannya. Anjani, bangunlah. Anjani. Anjani, ini aku Robin. Anjani. Robin, bangunlah. Tapi ayah dan ibu, percayalah Anjani, mereka sedang tertidur pulas saat ini. Dan mereka tak akan menyadari kalau kita keluar bersama untuk bersenang-senang seperti tadi siang. Sini, Anjani. Ayolah. Robin? Tidak! Lepaskan aku! Lepaskan! 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 Lepaskan!
Gak taunya cuman mimpi buruk. Hah, sampai terjatuh kayak gitu. Kayaknya aku harus mencari tempat yang lebih aman untuk tidur. Hah, yaudah. Rasanya sangat aneh mimpi burukku tadi. Lebih merupakan firasat bahwa kalau Anjani terancam bahaya besar. Tapi bahaya apa ya? Kamu udah punya kekasih? Aku gak tahu, Olga. Sampai sekarang aku belum tertarik sama cowok manapun. Apalagi buat nikah. Sama kayak yang diharapkan papa sama mama. Ah, Non. Mudah-mudahan aja malam ini Non bisa nemuin jodoh yang terbaik buat Non. Karena di bawah, Non, itu banyak sekali tamu-tamu yang tampan-tampan. Undangan nyonya dan tuan. Kayaknya mereka udah gak sabar deh untuk nungguin Non. Tapi aku gak tertarik, ah. Sama sekali enggak. Ya, Non. Yang penting Non temuin dulu aja semuanya. Siapa tahu ada yang kecantol liatin Non. Kecantol. Itu juga kalau jodoh gitu, Non. Udah ya, Non. Gede banget ya. Sekaranglah saatnya buat gua untuk mendapatkan Anjani yang cantik dan kaya raya. Sebanding sama gua. Jangan mimpi dulu, bro. Lihat saja siapa yang lebih ganteng. Kalau lu ganteng, berarti ada harapan semua maunya di Pulau Jawa, benar gak? Berdebatlah kalian berdua. Sementara Anjani pasti akan melirik diriku. Mimpi, ah sudahlah. Kita lihat aja nanti siapa yang dipilih oleh Anjani. Itu semua kita serahkan sama takdir. Gini aja. Gimana kalau kita taruhan? Oke? Okay? Oke, okay. Okay. Gua deal. Setuju. Okay? Deal. Deal. Halo, tante. Om, tante. Iya. Om, tante, mana Anjaninya? Iya, Om. Selamat ya, Om. Iya, terima kasih. Duh, ya ampun. Anjani sudah satu jam belum kelihatan juga, Pak. Kemana dia? Mama ini loh, kok belum bisa mengerti sifat anak kita itu? Dia itu memang keras kepala, Ma. Dia tidak akan datang kemari kalau kita tidak menyeretnya. Sudahlah, lebih baik kita ke sana, yuk. Iya, ayo, Pak. Robin, sekarang aku lagi pengen deket banget sama kamu. Kenapa enggak tau aku udah pernah nyoba? Sudah selesai berdandan belum? Para tamu sudah menunggu di luar. Gak enak kalau nunggu lama-lama. Keluarlah, nak. Ya sayang, ayo buka pintunya. Gak dikunci, Ma. Anjani, Pa, kemana perginya Anjani, Pa? Benar-benar, anak itu gak pernah berubah, Ma. Yeah.
Robin? Robin, kamu di mana? Aku datang. Robin? Robin? Anjani, senang melihat kamu kembali. Makasih. Terima kasih ya. Makasih Tante. Makasih. Makasih Om. Bagaimana, Pak? Aku enggak peduli, Pak. Gunjingan orang negatif tentang Anjani. Kita harus mencari Anjani ke hutan terlarang sebelum Morgana menemukannya dan mencelakai dia, Pak. Ya, ayo. Tunggu apa lagi? Ayo. Ayo. Anjani, kamu tidak boleh melakukan itu. Ah, pokoknya kamu lihat aja deh, aku pasti bisa. Anjani, kamu tidak boleh, Anjani. Yuhu, aku bisa. Anjani, Anjani, awas Anjani. Anjani, Anjani. Aneh sih, aku gak ngerasain sakit. Gak ada luka lagi. Ini benar-benar menakjubkan. Anjani, apa kamu baik-baik saja? Iya, aku baik-baik aja. Kamu cepat kesini, tolongin aku. Seindah ini kok ada di sini? Hei, apa itu? Sepertinya ada orang yang buang kalung ini di sini. Aneh juga ya. Tapi tampaknya sekarang kamulah pemilik kalung itu. Tahu nggak, Robin? Ini sepertinya baru aku temuin. Aku tuh kayak nemuin barang yang paling aku sayang. Rasanya aneh ya. Kamu ini ada-ada saja. Ya sudah, sekarang kita kembali ke atas sana dan ingat, jangan pernah sekali-kali lagi melepaskan pelukan kamu, gadis nakal. Nggak janji deh. Ayo. Dengar Anjani, Mama tidak ingin lagi kalau kamu pergi ke hutan terlarang itu lagi, ngerti? Dan kami tidak akan pernah memaafkan kamu kalau kamu mengulangi perbuatan yang bisa membahayakan dirimu. Bahaya apa sih? Ayo dong bilang. Kenapa nggak pernah mau bilang? Mama, kenapa Mama juga selalu aja diam kalau aku nanyain itu? Sebenarnya apa yang terjadi di hutan itu? Hey, Anjani! Anjani. Anjani, bukankah Mama sudah bilang berpuluh-puluh kali kepada kamu kalau kamu tidak perlu tahu banyak lagi tentang hutan itu? Yang terpenting sekarang, kamu patuhi perintah Mama. Jangan pernah menginjak-injak lagi ke hutan terlarang itu, ngerti? Nyebelin banget sih. Ma, aku ini udah gede, bukan anak kecil lagi. Jadi aku udah sepantasnya dong tahu semua rahasia yang selama ini kalian sembunyiin. Mama tega banget ya. Jangan nampar aku! Anjani! 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 Tuhan! Kenapa sih Mama nampar aku? Emangnya aku salah apa?
gak mungkin. Kok nama aku bisa ada di kalung ini sih? Anjani, kamu baik-baik saja, nak? Iya, Ma, aku baik-baik aja kok. Aku cuma pengen sendiri aja. Baiklah, kalau begitu, kamu turun ya, nak, ya? Kita makan malam bersama, ya? Oke. Aku yakin, kalung ini pasti ada hubungannya dengan aku. Aku nggak tahu itu apa. Yeah.
tibalah saatnya aku membalaskan dendam kepada kalian. Gonzales. Iya, Tuan Putri. Lakukan apa yang telah kita rencanakan. Kau ngerti, bukan? Hamba akan laksanakan sebaik-baiknya. Pergilah, Gonzales, dan jangan sampai gagal. Baik, Tuan Putri. Apa yang telah membuat kamu bersedih? Aku lagi gak mau ngomongin itu. Baiklah kalau begitu. Boleh aku sedikit menghibur kamu? Maksud kamu? Aku ingin terbang bersama kamu. Ayo. Seperti aku? Iya, apa kamu bisa bantuin aku? Apa sih yang gak bisa untuk kamu? Dengan senang hati, aku pasti akan membantu kamu. Benar ya? Cepat bawa dia kepadaku, Gonzales. Aku sudah tidak sabar. Bagus, kau memang anak buahku yang terbaik. Anjani, jika kamu benar-benar ingin melakukan terbang seperti tadi, aku akan mempertemukan kamu dengan guru aku. Guru kamu? Kayaknya baru sekarang deh kamu ngomongin soal guru kamu itu. Siapa sih namanya? Sebentar lagi juga kamu akan tahu. Ayolah, yuk. Kau datang menemuiku, Robin? Aku membawa temanku yang ingin sekali bertemu dengan guru. Apa yang dia inginkan dariku? Dia ingin mempunyai kemampuan terbang seperti aku. Maukah guru membantunya? Benarkah kau ingin terbang seperti sahabatmu, anak manis? Itu artinya kau harus menjadi muridku terlebih dahulu. Kau bersedia? Tentu saja. Sungguh suatu pilihan yang tepat. Tepat sekali. Ini mana yang lucu? Kau, Robin? Pergi, tinggalkan kami berdua. Baik, Guru. Robin? Jangan takut. Aku tidak akan mencelakaimu. Percayalah. Anjani pernah hadir di sini. Tapi dengan siapa?
Dan kemana dia sekarang? Celaka. Aku harus segera menyusul Anjani. Apa yang terjadi, Guru? Sebagaimana yang kau inginkan. Kau bisa terbang kemanapun kau suka. Dengar, Anjani. Sesungguhnya, aku bisa memberikan dirimu ilmu yang lebih banyak lagi. Tapi, kini aku tidak bisa lagi, Anjani. Kenapa, Guru? Tongkat Trisula emasku telah dicuri Triton, sang raja yang sangat kejam. Dia juga telah membunuh ibuku. Seandainya saja aku bisa membantu untuk membalaskan budi guru. Kamu bisa kok. Aku bersedia, Guru. Kau sungguh murid yang sangat berbudi dan tahu terima kasih, Anjani. Celaka. Kenapa bisa terjadi? Aku harus segera bebaskan Anjani dari cengkeraman Morgana. Meskipun aku tahu resiko yang ku tanggung sangat berat. Hei, siapa yang mengizinkan kamu masuk ke sini, Robin? Saya tidak perlu izin dari Anda. Jangan memaksa. Kalau tidak, aku akan mencelakakan kamu, Robin. Oh ya? Silakan coba. Ini merupakan misi rahasia. Kau tidak boleh menceritakan pada siapapun. Paham? Paham, Guru. Nah, sekarang pergilah. Baik, Guru. Aku memberimu kekuatan gaib hanya untuk memperlaratmu, Anjani. Maka kau tidak akan pernah lepas dari ilmu sihirku. Ternyata Gonjales bukan lawan yang mudah kukalahkan. Sekarang aku harus kembali memulihkan kekuatanku. Syukurlah, sekarang kekuatanku sudah pulih. Dan kini, aku harus segera mencari Anjani.
Apa yang harus kita lakukan, Ma? Naluriku sebagai seorang ibu mengatakan kalau Anjani dalam bahaya. Aku harus segera mencari ayah. Aku minta petunjuk di mana Anjani berada, Pa. Kalau gitu, Papa ikut ya? Jangan. Papa di sini aja. Mengapa, Ma? Papa kan sudah bersumpah pada ayah kalau Papa tidak akan pernah kembali ke alam itu. Iya kan, Pa? Iya, tetapi... Lalu bagaimana pekerjaan Papa sebagai advokat Wong Cilik? Bukankah Papa ada pertemuan dengan TKI yang dianiaya di luar negeri? Iya, tapi... Percayalah, Mama akan kembali bersama Anjani, putri kita. Oke? Kedaranganmu, anak. Tolonglah ayah, anakku Anjani hilang entah kemana. Ini pasti perbuatan Morgana. Hah? Morgana? Iya, benar. Dan aku akan membantu kamu untuk mencarinya sampai cucuku ketemu. Terima kasih ayah, terima kasih. Untuk itu, bersiaplah anak. Aku akan mengembalikan kekuatanmu. Kapan aku berbicara seperti itu padamu dan kenapa kau tidak mengajakku? Ah, udah ah, nanti kita bicara lagi. Aku lagi buru-buru nih. Tunggu, Anjani. Tunggu. Aku ikut. Aku masih tidak mengerti kenapa kamu sangat menginginkan tombak kebesaran Tuan Triton itu. Udahlah Robin, aku kan udah bilang itu tugas rahasia aku. Anjani, asal kamu tahu, tidak akan pernah ada seorang pun yang bisa mengambil tombak dari tempatnya kecuali hanya keturunan langsung dari dinasti Triton. Tapi gak ada salahnya kan kalau aku nyoba. Akan sangat berbahaya bila hal ini diketahui oleh Triton. Kamu tenang aja, tekadku udah bulat jadi aku pasti hati-hati. Makan siang sudah tersedia Tuan Triton. Semua orang telah berkumpul di ruang makan, termasuk putri tuan. Nafsu makanku sudah hilang semenjak aku mendapat kabar yang tidak menyenangkan dari putriku. Ternyata Triton itu tidak seperti yang diceritakan sama Nyonya Morgana ya. Dia gak kelihatan jahat atau kejam. Kami pun turut prihatin atas hilangnya cucu tuan. Tapi walau gimana pun juga, tuan harus menjaga kesehatan agar tidak... Baik, baik. Dan kamu jangan berisik. Aku tidak dapat berpikir. Sekarang, pergilah kamu. Di mana kamu saat ini berada, cucuku? Aku tidak akan membiarkanmu celaka. Apalagi kalau kamu sampai jatuh ke tangan si Morgana wanita jahat itu. Tidak. Istimewanya tombak ini sampai Tuan Triton menginginkannya. Anjani, di dunia kami siapapun yang bisa memiliki tombak Trisula ini, dialah sang penguasa tertinggi di kerajaan Triton. Tombak ini bukan sekedar senjata, tapi juga simbol dari sebuah kekuasaan. Pantas saja. Sekarang yang terpenting, bagaimana caranya kita melakukan, Anjani? Bagaimana kamu melakukan itu? Ya tinggal cabut aja. Tapi tidak sembarangan orang bisa mengambil tombak itu dari tempatnya. Celaka, Anjani, itu suara Tuan Triton. Kita harus segera pergi dari tempat ini. Ayo. Tidak bisa kita biarkan. Kita harus menemui Morgana sebelum kita terlambat. Untuk menghindari perselisihan di antara kalian berdua, izinkan aku untuk menemui Morgana sendirian. Baik.
Tapi untuk berjaga-jaga, bawalah Trisula. Aku khawatir. Apa? Tidak. Tidak mungkin. Tombak Trisula itu tidak mungkin dicuri dari tempatnya. Hanya keturunan kita yang bisa mengambil tombak itu. Itu berarti... Celaka. Tidak. Bukankah ini Puri Morgana? Dan untuk apa kita ke tempat ini? Nyonya Morgana itu nyuruh aku. Jadi Morgana yang telah menyuruh kamu untuk melakukan semua ini? Iya, emangnya kenapa? Bukankah tombak Trisula ini memang kepunyaan Nyonya Morgana yang dicuri sama Triton? Morgana telah berhasil menghasut kamu. Dia itu terkenal sebagai penguasa yang kejam di wilayah peri ini. Kamu telah tertipu, Anjani. Aku gak percaya kalau kamu bisa ngomong kayak gitu. Nyonya Morgana itu orang yang udah bantuin aku selama ini. Kamu jangan keterlaluan gitu dong. Dan tolong panggil dia Nyonya Morgana. Anjani, dengarkan dulu penjelasanku. Enggak. Kamu tuh emang bener keterlaluan ya. Aku ngelakuin ini semua biar aku bisa hidup sama kamu selamanya. Dan cuma Nyonya Morgana yang bisa mewujudkan impian aku. Ya, tapi tidak seperti ini caranya. Kamu tidak berhak memberikan tombak Trisula ini pada Morgana. Tindakan kamu bisa mencelakakan kita semua. Sekarang berikan tombak Trisula itu kepadaku. Ternyata aku sudah salah mengenal kamu selama ini. Dan aku harap ini terakhir kalinya kita ketemu. Selamat tinggal, Robin. Aku harus melaporkan ini kepada Tuan Triton. Anjani, aku sangat mengkhawatirkan dirimu. Ternyata kau berhasil mendapatkan tombak Trisula milikku. Anjani! Anjani, jangan lakukan itu! Jadi, mama dari kerajaan Triton juga? Akhirnya kau datang juga, Ana. Setelah sekian lama kau meninggalkan hutan gaib ini. Nah, Anjani, sekarang tolong berikan tombak Trisula itu padaku. Ayo. Jadi kalian udah saling kenal? Ma, ternyata mama udah menyembunyikan rahasia terbesar ini sama aku. Aku ini putri mama sendiri. Benar, Anjani. Mamamu sangat keterlaluan. Anjani, percayalah pada mama, nak. Mama hanya ingin melindungimu. Enggak. Aku percaya sama Nyonya Morgana. Dia benar, karena selama aku kecil, mama itu selalu ngarang aku ke hutan ini, kan? Ma, di hutan ini aku nemuin semua kebahagiaan aku. Dengar, nak. Mama menyesal. Andai saja mama bisa memutar waktu, mama pasti akan memberitahukan kalau mama akan... Enggak. Sudah terlambat. Anjani! Jangan! Mulai saat ini, akulah yang paling berkuasa di wilayah Triton ini. Mama! Anjani! Dan kau, Anjani, ketahuilah. Kau sungguh gadis yang sangat nakal. Karena kau telah lancang mencuri tombak Trisula ini dari tangan kakekmu sendiri. Triton kakekku. Benar, Anjani. Paman Triton adalah raja bangsa kami. Tapi sekarang tidak lagi. Karena mulai sekarang, akulah yang paling berkuasa di atas segala-galanya. Kau telah menipuku, Morgana. Yeah!
cepat keluar dari sini. Aku harus segera menyelamatkan Mama dari cengkraman Morgana yang licik. Maafin aku, Mama, karena kebodohanku. Mama harus menanggung akibatnya. Aku tahu Anjani disikap Morgana di dalam puri. Tenanglah, aku akan segera menolong kamu. Tidak. Anjani, kenapa kamu mengusir aku? Kamu pasti bukan Robin, kan? Kamu pasti Gonzales, kan? Aku ini Robin, bukan Gonzales. Percayalah. Dan sekarang yang terpenting, kita harus menyelamatkan mama kamu dan kembali merebut tombak Trisula itu. Oh, jadi kamu... Sudahlah, Anjani. Waktu kita tidak banyak. Ayo. Tunggu. Hei, jangan terlalu percaya diri dulu, tua bangka. Apa kau buta, ha? Tongkat Trisula emas ini sudah berada dalam genggamanku. Dan kau, waktunya sekarang kau menjadi budakku. Ayo, berlututlah di hadapanku, Triton. Lihatlah, ibu, lihatlah. Aku telah membayarkan semua dendamu. Dan sekarang aku telah berhasil menguasai kerajaan Triton. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menguasai kerajaan kakekku. Anjani, Ana, bagaimana mungkin? Iya, ini aku. Dan sekarang cepat serahkan Trisula itu padaku. Tidak. Ketahuilah, Morgana, tongkat itu mampu melukai siapapun, termasuk diriku. Tapi tongkat itu tidak akan mampu melukai orang yang di dalam dirinya mengalir darah Triton dan darah manusia biasa. Dia itulah cucuku Anjani yang akan menjadi ahli warisku. Tidak apa-apa, Ma. Tidak, Anjani. Pa. Anjani. Kakek. Ayo, sekarang kalian sudah bebas. Tetapi ketahuilah, Ana, hanya Anjanilah yang masih dapat keluar masuk ke istana kami. Sedangkan kalian berdua telah terhalang batas ini yang tak lagi dapat kalian tembus. Sekarang kalian pulanglah. Tapi, Kek. Jangan khawatir. Kalau sudah tiba waktunya nanti, kakek akan menjemput kamu. Ini pun untuk sementara waktu. Meskipun kita akan berpisah, aku pasti akan kembali, Robin. Iya, yeah. Jika waktunya telah tiba. Ayo, Pak. Anjani, ayo.